Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan support terus channel ini aja ya cuy ya Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke langkah tutorialnya. Nah, kalian tinggal klik aja proyek baru. Terus tambahkan video awalan untuk durasinya 8,0. Nah, jadi di sini itu saya nggak pakai keyframe atau animasi apapun ya cuy ya. Soalnya di sini saya hanya fokus ke bagian jeda jeduknya saja. Nah, kalau sudah di bagian sini itu kalian tinggal tambahkan 4 foto. Nah, kalau sudah ada 4 foto di sini kalian tinggal atur untuk durasinya kalian ubah ke 2,9 nah untuk foto yang terakhir itu kalian ubah ke 1,3 ya cuy ya nah kalau sudah sekarang kita tinggal buat uh, jeda hidup bergetarnya kalian tinggal geser aja ke bagian beat lagu yang pertama kalau sudah masuk ke bagian efek terus masuk ke bagian dasar. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja efek yang guncang. Kalau sudah klik centang, terus untuk efek ini kalian tinggal atur. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah kalian tinggal klik salin dan klik salin lagi ya cuy ya sampai ada tiga. Nah efek yang terakhir ini kalian paskan dengan beat lagunya. Nah, jadi di sini ada tiga efek kayak gini. Sekarang kita atur efek yang pertama, di bagian sesuaikan, di bagian kecepatan kalian ubah ke 100, terus di bagian intensitas kalian ubah aja ke 25. Nah, kalau sudah, yang ini, yang tengah, kalian atur juga di bagian sesuaikan untuk kecepatannya ubah ke 100 aja, ya, terus di bagian intensitas ubah ke 15. Kalau sudah, yang terakhir ini di bagian kecepatan ubah ke 100 dan di bagian intensitas ubah ke 5. Nah, jadi kurang lebih akan seperti ini. Kalau sudah di bagian bawahnya ini tambahkan efek lagi di bagian pesta. Terus kalian tinggal pilih aja efek yang astral. Nah, untuk efek astral ini kalian atur dulu di bagian sesuaikan di bagian kecepatan ubah ke nol. Nah kalau sudah di sini kalian tinggal ambil aja di bagian awal. Nah kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya cia. Terus langkah berikutnya di sini kalian tinggal atur jeda-jeda uh, ayunnya di bagian beat lagu yang kedua ini dari foto yang pertama. Kalian tambahkan keyframe terus atur aja di bagian layar perlebar seperti ini. Kalau sudah, tambahin keyframe dulu di semua bit lagunya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal buat jeda uh, jeduk ayun ke kanan bawahnya. Di bagian tengah, kalian tinggal tambahkan keyframe terus. Di bagian sini, tambahkan juga, dan di bagian kanan, tambahkan juga. Kalau sudah atur keyframe yang tengah ini geser ke bagian bawah dan geser ke bagian kanan. Terus yang di sebelah kiri ini geser ke bagian bawah. Kalau sudah yang di sebelah kanan geser ke sebelah kanan. Nah, kalau sudah di sini kalian tinggal tambahkan keyframe di bagian kanan dan di bagian kirinya. Kalau sudah hapus yang tengah. Lanjut lagi tambahkan keyframe di bagian kanan dan di bagian kirinya, hapus yang tengah. Dan lanjut ke bagian keyframe yang di sebelah kiri ini. Tambahkan juga ya cuy ya, hapus yang tengah. Nah jadi untuk jeda geduk ayunnya kurang lebih akan seperti ini. Sekarang kalian tinggal lanjut aja ke bagian keyframe yang berikutnya. Oke jadi untuk foto yang pertama sudah selesai dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah sekarang untuk foto yang pertama ini, kalian tinggal salin. Nah kalau sudah, ganti ke foto nomor 2 di bagian bawah sini, kalian tinggal pilih ganti. Terus tambahkan foto yang nomor 2. Nah seperti ini, jadi foto yang nomor 2 tadi itu kalian tinggal hapus. Nah terus foto yang nomor 2 barusan ini, kalian tinggal salin juga. Terus ganti ke foto yang berikutnya aja ya, foto nomor 3 nah kayak gini terus foto yang nomor tiga tadi itu kalian tinggal hapus juga kalau sudah salin terus ganti ke foto yang terakhir terus foto yang terakhir tadi kalian tinggal hapus juga nah kalau sudah di sini kan tidak pas ya saja ya kalian tinggal bagi aja di bagian akhir lagunya ini paskan aja luruskan kayak gini terus klik bagi dan hapus yang di sebelah kanan nah kalau sudah seperti ini kalian tinggal eh, salin aja untuk efeknya paskan dengan fotonya ya cuy ya nah semua efek ini kalian tinggal salin ke foto yang berikutnya nah kayak gini Nah, oke, jadi untuk efeknya sudah selesai, dan langkah yang terakhir, kalian tinggal buat aja untuk efek flash putihnya. Di bagian bawah, kalian bisa pilih overlay, klik tambahkan overlay. Masuk ke bagian stok video di sebelah kanan, terus pilih yang warna putih. Nah, kalau sudah, fullkan ke bagian layar, terus atur di bagian gabungkan, pilih yang overlay, ubah ke 50, dan durasinya kalian tinggal ubah juga ke 0,2. Nah, kalau sudah, Kalian tambahkan animasi di bagian keluar, pilih pudar keluar, dan kalau sudah atur, kalian tinggal klik salin dan pindahkan ke semua bit lagu, ya cuy. Ya, sampai ke bagian bit lagu yang paling terakhir. Nah, oke, jadi untuk editan video kali ini sudah selesai dan cuman kayak gini, ya cuy. Ya, nah, jadi di sini saya hanya fokus ke bagian jeda-jeda getarnya saja, oke. Nah, kalau sudah kalian tinggal save untuk video ini. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.